Loh. Ya Allah, ya Allah. Wah. Pakai anjing-anjing segala itu. Kok jahat sih kamu jadi warga Indramayu? Perhitungan sekali ibu, ya ampun, saya bekerja untuk Indramayu katanya. Ya teman-teman semuanya, selamat bergabung kembali di channel Ujang Halu. Cekcok antara Ibu Nina Agustina, calon Bupati Indramayu, dengan warganya sendiri yang dituding simpatisan Lucky Hakim karena mengacungkan dua jari sesuai nomor urut Lucky Hakim. Sangat menghebohkan publik. Ibu Nina bilang selain mengacungkan dua jari, warga juga menghadang rombongannya melintas di wilayah itu. Padahal tidak ada penghadangan, teman-teman. Warga hanya ingin melihat rombongan Ibu Nina melintas saja. Malah di sini rombongan Ibu Nina sangat memalukan, di mana para ajudannya bagaikan preman sampai baku hantam dan nyaris menghakimi warga ya. Ini kalau sampai warga kenapa-kenapa hanya karena masalah sepele, kebangetan. Nah, kali ini kita akan menyimak video full kronologi awal mula cekcok ini terjadi dan silakan teman-teman menilai sendiri. Ya, kita bisa melihat warga yang dituding oleh Ibu Nina sebagai simpatisan Lucky Hakim. Mereka di sini dengan posisi di pinggir jalan hanya untuk melihat rombongan Ibu Nina melintas ya. Tidak ada penghadangan di sini teman-teman. Cuman memang warga di sini mengacungkan dua jari ya. Nah, ini dia mobil hitam, mobilnya Ibu Nina. Tidak ada penghadangan ya. Malah mobilnya Ibu Nina sendiri yang berhenti karena tersinggung warga di sini mengacungkan dua jari. Warga punya hak untuk menyuarakan pilihan mereka sebagai bentuk demokrasi. Cuman Ibu Ninanya saja yang terlalu baperan ya. Padahal tidak seharusnya menyikapinya seperti ini ya, sampai cekcok di pinggir jalan teriak-teriak gitu kan. Ini seandainya warga di sini tidak mengacungkan dua jari, Ibu Nina pasti berlalu dengan tidak ada masalah sedikit pun teman-teman. Tapi karena di sini warga mengacungkan dua jari, akhirnya Ibu Nina berhenti, menghentikan mobilnya dan istilahnya melabraklah warga-warga ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Loh. Oke, sampai seperti ini ya cekcoknya ini, sampai nyaris baku hantam ya dengan warga nih, ajudan-ajudannya Ibu Nina. Ini ajudan-ajudannya Ibu Nina udah kayak preman-preman, petatang, peteteng. Sekelas bupati loh tidak bisa menyelesaikan masalah yang sepele seperti ini. Bagaimana apabila dia harus menyelesaikan masalah yang besar? Karena ini juga menjadi daya ukur ya seorang pemimpin itu gitu kan. Kita ini butuh pemimpin yang bukan hanya
luas wawasannya ya, tapi juga bagaimana cara dia berinteraksi dengan masyarakat gitu kan. Bagaimana cara dia menyikapi masyarakat-masyarakat yang seperti ini gitu kan. Ini benar-benar apa ya? Lucu, sumpah lucu, ini sekelas bupati loh masalahnya ya. Ini udah kayak apa ya, udah kayak geng-geng motor gitu yang sedang ricuh ya, sedang aduh, lihat ajudan-ajudannya juga di sini benar-benar arogan-arogan juga sih gitu kan. Udah bang. Ya Allah, ya Allah. Ajudannya. Itu seriusan telepon. Telepon Kapolsek. Nyuruh ke sini. Suruh datang. Di mana hatinya Ibu Nina ini ya? Mereka lo hanya masyarakat biasa. Sampai dilaporin ke polisi karena masalah sepele. Udah minta maaf loh warganya. Dicegat. Gak ada penyegatan ini. Wah. Pakai anjing-anjing segala itu. Dua-dua gini ngapain? Enggak boleh ya rakyat menyuarakan pilihan mereka. Perhitungan sekali Ibu, ya ampun, saya bekerja untuk Indramayu katanya. Aduh, kok kayak ngenes banget ya sama Lucky Hakim, kayak punya dendam pribadi gitu ya. Apa mungkin Ibu Nina ini sakit hati karena Lucky Hakim dulu kan sebagai wakilnya, ini menjadi lawannya di Pilbup 2024. Aduh, emang sibuk ya. Kalau yang tadinya kita adalah partner gitu kan, partner jadi lawan kita ya memang sakit sih. Tapi ya namanya juga politik ya, tetap harus berjalan gitu kan. Saya pimpin Indramayu dengan baik. Gak usah dicegat-cegat, saya berani kok. Coba dong. Siapa yang disini? Saya minta KTP-nya sekarang.
Parah sekali. Jadi beneran nelpon, kayak bohongan, kayak upaya ngintimidasi doang. Kasihan teman-teman, nasib rakyat kecil seperti ini gitu kan. Apabila mendapatkan seorang pemimpin yang tidak bisa merakyat ya. Ibu Nina ini tidak bisa memanfaatkan momen sebenarnya ya, di saat dia sedang kampanye, kan ini di tahap-tahap kampanye beliau ini. Terusnya beliau ini tidak melakukan hal seperti ini gitu kan. Kita ambil contoh Bapak Joko Widodo ya. Kita tahu Bapak Jokowi itu banyak yang benci, banyak yang memfitnah, banyak yang menghujat, digoblok-goblokin habis ya. Presiden loh itu. Tapi beliau itu tidak membalas, bahkan tidak mempolisikan seperti yang dilakukan Ibu Nina ya. Santun, selalu menyikapi masalah dengan senyuman ya. Akhirnya apa? Ketika purna tugas, banyak sekali rakyat yang merasa kehilangan oleh sosok Bapak Joko Widodo. Harusnya Bu Nina itu ambil contoh dari beliau ya. Banyak rakyat yang sayang kepada Bapak Jokowi. Banyak rakyat yang merasa kehilangan ketika Bapak Jokowi purna tugas. Bahkan banyak rakyat yang sampai sekarang masih belum mengikhlaskan purna tugasnya Bapak Joko Widodo. Itulah pemimpin sejati seperti itu gitu kan. Tunjukkan kepada rakyat tuh yang positif-positif gitu, seperti itu. Kita dengar bahwa Bu Nina ini katanya, sayalah sudah berjuang untuk Indramayu katanya. Kamu warga saya udah berjuang untuk Indramayu. Terkesan seperti tidak ikhlas ya beliau ini memimpin Indramayu gitu kan, sampai dibil. Ini pokoknya kata-kata yang tidak seharusnya disampaikan ke publik itu dia sampaikan gitu. Ini apa sih gitu? Jadi sepertinya seperti kita tuh jadi melihatnya apa ya? Meragukan sekali beliau ini untuk memimpin kembali Indramayu ya, karena kan posisinya sekarang beliau masih Bupati Indramayu ya. Nah sekarang sama Luki Hakim itu untuk periode kedua ya, pertarungan di periode kedua gitu kan, beliau mencalonkan lagi gitu kan. Kehabisan kata-kata nih saya teman-teman nih, coba teman-teman rembukan dan share ya di kolom komentar. Apabila teman-teman juga ingin menanggapi, silakan nilai videonya ya. Kita bisa melihat tadi di awal video bahwa tidak ada penghadangan dari warga ya, jelas sekali tidak ada, malah di sini Ibu Ninanya sendiri yang menghentikan mobilnya karena warga di sini mengacungkan dua jari. Seperti itu ya, di sini silakan nilai sendiri yang salah siapa gitu, karena kalau misalkan untuk menyalahkan warga yang mengacungkan dua jari itu, kan itu haknya warga untuk menyuarakan pilihan mereka gitu sebagai bentuk demokrasi seperti itu. Videonya viral loh sekarang di media sosial, banyak sekali dibahas ya. Karena ini benar-benar apa ya, menghebohkan sekali gitu kan, sekelas calon bupati menunjukkan kearogansiannya gitu ya. Yang tidak pantas sekali dilihat di publik gitu. Nah, mungkin sekian yang ucapkan, terima kasih.